beberapa catatan. Yang pertama, gabungan atau herin gabungan dengan OPD. Setiap dinas harus ada, karena itu tanggung jawab kepada rakyat. Dan selanjutnya, sesuai catatan yang kami terima tadi dari fraksi-fraksi dalam pelaksanaan penetapan jadwal, saya minta dengan hormat sekali lagi seluruh OPD dalam RPD dengan pendapat harus hadir, tidak boleh diwakilkan. Pak Sekda, saya minta absensi ya. Yang tidak hadir, lapor ke saya. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mamramo Raya menggelar sidang paripurna dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungan jawab Bupati Mamramo Raya tahun anggaran 2022. Paripurna LKPJ Bupati Mamramo Raya tahun anggaran 2022 resmi dibuka oleh Ketua DPR Kabupaten Elias Besutei yang dihadiri langsung Bupati Mamramo Raya John Tabo, pimpinan dan anggota DPR Kabupaten, Sekretaris Daerah, para asisten, Kapolres Mamramo Raya, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya. Bupati Mamramo Raya John Tabo dalam pidato pengantar pembukaan paripurna LKPJ Bupati menyampaikan banyak terima kasih dan juga penghargaan yang tinggi kepada DPR Kabupaten Mamramo Raya yang telah melaksanakan sidang paripurna untuk pertanggungjawaban Bupati sebagai kepala daerah dalam tahun sebelumnya. Tugas negara ini dari sidang paripurna khusus hari ini, kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dewan dan anggota dewan yang terhormat yang sudah bisa duduk bersama-sama untuk kita lakukan sidang paripurna ini. Dan selanjutnya, sesuai catatan yang kami terima tadi dari fraksi-fraksi dalam pelaksanaan penetapan jadwal, saya minta dengan hormat sekali lagi seluruh OPD dalam RPD dengan pendapat harus hadir, tidak boleh diwakilkan. Pak Sekda, saya minta absensi ya. Yang tidak hadir, lapor ke saya. Masih saya punya kewenangan, saya bisa. Belajar kebiasaan-kebiasaan buruk yang baru kita tinggalkan. Mari belajar kebenaran yang kita mulai harus tahu, aturan yang benar kita tahu. Memang orang bekerja yang benar itu banyak musuhnya, tidak suka banyak. Tapi kalau orang kerja yang mengatur-atur, curi-curi, bohong-bohong, itu banyak kawannya. Betul tidak? Ya, betul. Tidak. Jadi mungkin dalam waktu yang singkat, pada 1 tahun, 2 tahun lebih ke depan ini, saya harap supaya seluruh OPD yang ada, khususnya saya, saudara-saudara OAP, mari kita belajar aturan. Kenapa orang lain bisa, kamu tidak bisa? Saya ini hanya pegang kebijakan, saya. Secara teknis, uraian, tupoksi, saudara-saudara harus belajar. Bupati John Tabo dalam kesempatan tersebut juga meminta kepada seluruh pimpinan OPD tanpa terkecuali untuk hadir selama 3 hari berturut-turut guna mengikuti hearing bersama DPRD
agar dapat mempertanggungjawabkan kegiatan dan program yang telah dilaksanakan. Pimpinan dan wakil-wakil yang saya hormati, seluruh tamu undangan yang saya banggakan, akhirnya saya menyampaikan selamat bersidang agar supaya dalam waktu yang singkat kita sudah bisa melaporkan ke provinsi. Setelah melaporkan ke provinsi, baru kita penetapan dan penutupan. Dan saya harap supaya jadwal sidang, semangat waktu yang sisa ini, saya harap supaya sidang lanjut kedua materi ini jalan, lanjut nanti dengan perubahan. Supaya nanti kalau bulan Oktober kita mulai perubahan, nanti bapak-bapak sudah sibuk kampanye, siapa yang mau hadir sidang? Saya menginginkannya, pimpinan Dewan, apakah setuju sidang ini terus akan maraton dengan perubahan? Terima kasih. Saya hanya harap itu supaya kita sama-sama menyelesaikan ini rentetan. Agar supaya satu kali menyelam sambil minum air, kita selesai pekerjaan. Tidak ada beban lagi Bapak-Ibu untuk persiapkan diri bulan November ke atas kampanye untuk pemilihan legislatif dengan presiden. Pemirsa, lebih lanjut John Tabo harap dalam waktu yang ada saat ini, hendaknya DPR Mamramo Raya dapat bersama pemerintah daerah dan seluruh OPD bisa secara maraton merampungkan paripurna LKPJ serta berkonsultasi ke provinsi sekaligus membahas APBD perubahan 2023 sebelum bulan Oktober memasuki tahapan kampanye pemilu 2024. Agar anggota DPR Kabupaten pun dapat turun ke lapangan untuk berkampanye. Bupati himbau kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang ada untuk mari bersama-sama belajar dengan baik dalam periode ini, kenapa orang lain bisa, kita tidak bisa. Dari Burmeso Kabupaten Mamramo Raya, Tim Liputan Jurnal Mamramo Foja mengabarkan. Saya tidak minas, karena tidak tanggung jawab.